Dalam peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal Dutch Lady ini, kami akan memaparkan kisah-kisah yang menarik melalui pengalaman ibu-ibu yang mempunyai anak yang bijak. Kami telah menjalankan beberapa pemilihan dan kini tiba masanya untuk ibu-ibu yang dipilih untuk menceritakan kisah anak-anak mereka. Nama saya Fariza Marikan binti Abu Bakar Marikan. Anak saya bernama Anis Eliza binti Izzah Izami. Saya, suami dan anak saya selalu menonton YouTube, tengok TV dan membaca buku bersama-sama. Dan saya selalu nyanyikan dia lagu-lagu nursery rhymes ni untuk dia masa dia nak tidur, masa dia nak main. So kita orang buat benda ni sama-sama. Satu hari tu masa saya tengah tengok cerita sedih dan menangis, saya nampak anak saya dari jauh, dia dah tengok daripada tengok saya. Lepas tu dia datang kat saya, dia nyanyikan lagu balik, lagu-lagu nursery yang saya nyanyikan untuk dia tu. So saya rasa macam cepat je dia belajar kan. Selalunya macam kalau dia sedih, saya nyanyikan dia lagu. Kalau dia happy, saya pun nyanyikan dia lagu. Means dia boleh apply balik apa yang kita ajar dekat dia. Dia tahu kita sedih, dia nyanyikan kita lagu. Saya bangga sangat anak saya cepat belajar dan cepat tangkap apa yang saya ajar untuk dia. Anda sudah mendengar kisah saya. Jika anda suka, sila undi kisah saya ini dalam peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal. Nama saya Vivek Saw. Nama anak saya Teo Jia En. Saya bekerja sebagai Assistant Company Secretary. Anak saya, semasa saya bawa dia pergi bermain di playground, dia ternampak kakak dia terjatuh dari basikal. Lepas tu berdarah pula. Dia pun bawa dia punya basikal yang tiga roda yang ada dapat bawa penumpang dekat belakang, bawa kakak dia naik basikal lah, bawa dia balik macam ambulans macam tu lah. Saya rasa masa kita balik kampung kan, on the road, masa ada ambulans lalu kita akan cerikakan pada dia yang ada orang tercedera, lepas tu ada ambulans bawa balik nak pulihkan orang yang tercedera lah. Lepas tu dia pun teringatkan maybe macam tu lah. Masa adik dia menyelamatkan dia macam bawa dia balik macam tu, saya rasa terharu lah. Tersentuh perasaan saya. Anda sudah mendengar kisah saya. Jika anda suka, sila undi kisah saya ini dalam peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal. Kini giliran anda pula membuat pilihan bijak. Bacalah 10 kisah bijak menarik peraduan Jadi Bijak, Jadi Terkenal dan undilah 3 kisah bijak pilihan anda untuk peluang memenangi hadiah berjumlah RM500,000. Dapatkan borang penyertaan bersama 10 kisah bijak yang telah dipilih di pasaraya terdekat atau saksikanlah kisah tersebut di www.smartmoments.com.my.